belajar tapak suci di sekolahan ini. Ikuti keseruan kami terus ya, jangan di skip skip pokoknya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Okay. Ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya ya teman-teman ya, tapi mama bagus banget ngikutin dekianya tapak suci, jadi baru sempat rekam deh. Ini udah diajarin gerakan-gerakan dasarnya di tapak suci ternyata. Nah, diulangin lagi soalnya kemarin habis libur panjang Ramadan ya, jadi ini diurangin lagi, diterangin lagi sama coachnya. Dekian kita paling kecil ya teman-teman di antara kakak-kakaknya yang lain. Kelas 1 belum banyak yang ikut soalnya ya, kebanyakan kelas atas yang ikut tapak suci. Gak apa-apa, tetap semangat ya Dekian ya, meskipun paling kecil, kecil-kecil cabai rawit ya. Buktiin, ayo bisa, semangat. 3 4 5 6 7 8 Ada proses giring ya. Satu, tangkisan apa namanya?
jawali. Bukan saya. Dua serang dan sikut. Tiga serang dan ini. Ya. Ayo membuka jalan. Ya. Satu. Dua, sikut. Tiga. Ya. Ya, yuk. Sekali lagi, siap. Siap ya, kasih tenaga. Satu. Ya, dua. Tiga. Ya. Ya, yuk. Lagi. Kasih tenaga. Hup, hup. Ya, yuk. Satu. Ya. Tangan yang kiri, Mas Arka. Ya. Kiri ku mana sih? Wah, kan sudah nanti. Ini ya, sebutnya kanan. Siap, dua, tiga. Siap, baik. Satu, dua, tiga. Selesai latihan untuk hari ini. Saatnya cooling down. Kita ngemesin dulu otot-otot, recess biar nggak kram, biar nggak sakit, biar nggak pegel-pegel, teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, ada yang sakit kakinya di apa di lu ya, 1, 2, 3, 4, 5, biar jalan-jalannya 5, 6, 7, 8, 8 kakinya disangkan, ya, 1, 2, 3, 4 tuh deh, kalah dari tadi juga excited banget dia. Ngikutin latihannya Kak Yud, liatin tuh. Semangat banget dia liatin kepo-keponya, sangis kepo itu, deh kalah itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kasih. Putar ke depan, ya, 1, 5. Nah ini dek kalah sini skepo mendekat. Ya, pesona banget dia sama kakaknya yang lagi latihan tuh. Besok kalau udah gede belajar sendiri ya dek ya. Sekolah di sini insya Allah belajar tapak suci juga ya dek ya. Sekarang lihat dulu aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya diserahkan anak muda. Nah, tuh kan, kalau udah gatel pengen ikutan gerakin tangannya kayak Kak Yud. Dia tuh emang fans banget sama si kakak. Ikutin terus ya tuh, si kakak lagi ngapain gitu biasanya diikutin terus emang sama si dede ini. 7, 8, tangannya di atas lupa semua. Tangan 1, 2, 3, 4 balik, 1 Oke, selesai closing. Saatnya kita pulang. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu. Sekarang berdoa ya, teman-teman ya. Semuanya juga buat Alhamdulillah. Ya, itu kebakaran.
Oke teman-teman, sekian dulu buat kali ini. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, dukung kami terus ya. Share dan subscribe gitu.